Berkah bagi para pengrajin kostum karnaval, sebab di bulan Agustus ini pengrajin kostum karnaval harus lembur hingga malam hari karena harus menyelesaikan pembuatan kostum karnaval yang hendak disewakan. Salah satu pengrajin kostum karnaval yang banjir orderan di bulan Agustus ini yaitu Arifin, 40 tahun, warga Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Untuk membuat kostum yang hendak disewakan, Arifin dibantu istri dan 4 anak buahnya. Untuk dapat menyelesaikan pesanan sesuai batas waktu, Arifin harus lembur hingga pukul 3 pagi. Namun untuk saat ini, pengerjaan kostum buatan Arifin sudah memasuki tahap finishing, yaitu tinggal pengecatan dan pemberian renda kostum karnaval. Kepada blogtuban.com, Arifin bercerita, hingga saat ini sudah ada 25 orderan yang masuk untuk menyewa kostum kepadanya. Orderan ini datang dari berbagai wilayah, selain dari Kabupaten Tuban sendiri, juga ada beberapa orderan dari Lamongan, Gresik, bahkan Rembang, Jawa Tengah. Untuk pengerjaan satu kostum, Arifin membutuhkan waktu sekitar 1 minggu, dan kesulitan yang ia rasakan dalam pembuatan kostum yaitu harus memikirkan konsep dan desain sebuah kostum. Sebab terkadang konsep yang ia buat tidak sesuai selera penyewa atau tema karnaval. Untuk itu, ia harus berpikir bagaimana membuat sebuah konsep tema yang bisa diterima di semua kalangan. Untuk ide sendiri, Arifin akan menggunakan referensi kostum karnaval dari berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri. Untuk harga sewa kostum, Arifin membanderol sebesar Rp300.000 hingga Rp500.000 untuk TK, sedangkan dewasa sekitar Rp1.5 juta hingga Rp2.5 juta per kostumnya. Kalau orderan sekitar sudah fit itu sekitar 25-an. Sudah fit itu belum yang masih datang, yang masih melihat-lihat, masih belum ada kepastian, itu sudah banyak. Cuman alhamdulillah yang sudah fit itu sekitar 25-an kostum. Itu dari mana saja, Mas? Itu kebanyakan masih di dari dalam kota Tuban sendiri, dan ada beberapa dari luar kota gitu. Dari Lamongan, dari Jawa Tengah, Gresik. Kostum kita ini bisa dipakai berbagai tema. Untuk harga kalau anak-anak itu TK itu sekitar 300-an sampai 500, kalau dewasa itu bisa dewasa itu dari SD ya, SD itu sudah termasuk pakai kostum besar sudah kuat gitu. Jadi sekitar 1.500.000 terus sampai 2.5 gitu. Sementara itu, Adin, 25 tahun, warga Palang, mengaku puas dengan hasil cipta karya sang empu. Untuk event Agustusan ini saja, ia memesan 4 kostum. Menurutnya, menyewa kostum di Arifin memiliki beberapa keunggulan seperti pembuatannya cukup cepat, kualitas sesuai harapan, serta harganya juga terjangkau. Ini lagi ngecek pesanan saya di sini. Pesan berapa, Mas? Saya pesan 8 kostum di sini. Ya, karena di sini itu bahannya dan juga pembuatannya itu cepat, terus sesuai dengan yang saya harapkan kualitasnya. Untuk harga sendiri, Mas? Sangat terjangkau sekali sih bagi saya. Dari Tuban, Nurholis dan tim liputan Blog Tuban TV mengabarkan.